Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Hafiz Vlog. Oke guys, terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan bahas gimana cara kalian melihat semua pengguna IndiHome. Tapi yang kalian lihat ini bukan alamat IP atau MAC address aja, tapi yang kalian lihat ini yaitu tipe perangkat sama dengan merek perangkat. Jadi kalian bisa lihat semua perangkat apa yang terhubung, misalnya HP apa yang terhubung gitu, misalnya HP merek Samsung, terus tipenya apa, misalnya Samsung Galaxy S7 gitu. Nah, kalian bisa melihat semua pengguna IndiHome, perangkat, merek sesuai dengan tipe juga gitu guys. Karena ini juga aku bahas karena ada yang bertanya di video aku gitu, dan aku bahas video kali ini yaitu cara gimana kalian mau melihat itu gitu. Oke guys, jadi jangan lupa sebelum masuk ke videonya, klik tombol subscribe di bawah ini. Oke guys, kita lanjut ke videonya, let's go. Nah, oke guys, jadi ini kita akan bahas gimana cara kalian melihat semua perangkat yang terhubung ya. Nah, dan ini ada beberapa perangkat HP dan PC juga sudah terkoneksi, dan kita lihat apakah betul ini berjalan dengan lancar, misalnya kita bisa betul-betul mengetahuinya atau tidak. Nah, oke guys, jadi apakah kita betul-betul mengetahuinya atau tidak? Nah, kita lihat di sini kita memakai aplikasi namanya Fing. Oke, nah aplikasi Fing ini kalian bisa download secara gratis, dia ada di Play Store. Jadi aplikasi ini gunanya yaitu kalian bisa melihat semua perangkat yang terhubung, atau bukan cuma perangkat yang wajah, tapi kalian bisa melihat merek sama sekaligus tipe perangkat apa yang terhubung ke WiFi kalian gitu dalam satu jaringan. Oke, nah di sini ada beberapa perangkat, kita lihat langsung aja menggunakan aplikasi Fing ya. Oke, nah kalian tinggal buka aja, ketika sudah download kalian buka aja aplikasi Fingnya. Nanti aku taruh link downloadnya di deskripsi ya. Oke, buka, tinggal klik aplikasi Fingnya. Nah, di sini sudah terhubung ke salah satu jaringan WiFi. Jadi WiFi yang aku pakai ini WiFi pribadi, dan kita melihat dengan cara kita klik dipindai perangkat. Oke, langsung klik aja dipindai perangkat. Nah, ini paling gampang sekali guys. Jadi secara otomatis kita tunggu sampai 100% dia pindai perangkat. Nah, sekarang ini ada 6 perangkat tertulis di atas, 6 perangkat yang terhubung sekarang gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, ini di bagian di atas WiFi JTE atau routernya. Nah, di bagian yang kedua di sini ada handphone seluler ya. Nah, di sini dia tertulis merek HP-nya Samsung dan tipenya di bawah merek Galaxy J5 2015. Sekaligus alamat IP. Nah, kalau kita mau melihat MAC address-nya tinggal klik di salah satu. Oke, misalnya kita klik Samsung Galaxy J5 ya. Berarti kita langsung bisa mengetahui MAC address-nya. Nah, kalian geser ke bawah, di bawah ada MAC address. Oke, okay? Sama alamat IP lengkap. Oke, okay, di sini ada Galaxy atau Galaxy S7 Edge yang sekarang aku lagi pakai. Dan yang berikut di sini ada Galaxy M11. Di atas ada Samsung dan di bawah ada Galaxy M11. Yang berikut di bawah di sini ada Lenovo. Oke, okay? Ini PC ya. Bukan PC tapi laptop ya. Nah, di bawah ini juga ada router. Nah, routernya mereknya Microtik gitu. Oke guys, jadi ini ada 6 perangkat yang terhubung di satu jaringan WiFi. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini sangat mudah sekali. Oke guys, jadi seperti itu aja guys. Oke guys, jadi videonya seperti itu aja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hafiz. Bye.